musim mudik akan tiba dalam hitungan hari. Dalam kesempatan ini, kami akan menginformasikan beberapa ruas jalan tol di Sumatera yang bisa Anda gunakan selama mudik Lebaran kali ini. Dan berikut informasi selengkapnya. PT Hutama Karya memprediksi, volume kendaraan yang akan melintas di Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS, akan melonjak drastis selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024 ini. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Cahyo Purnomo menyampaikan, peningkatan trafik kendaraan bisa mencapai 49% dibanding dengan waktu normal. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk memastikan seluruh pelayanannya optimal. Mengingat trafik JTTS diprediksi akan meningkat 49% jika dibandingkan trafik normal, kami perlu memastikan betul kesiapan pelayanan baik dari sisi operasional, fasilitas, maupun kebijakan, sehingga pemudik dengan nyaman melintas di JTTS, terang Cahyo. Cahyo menambahkan, pada momen mudik Lebaran 2024 ini, Hutama Karya akan mengoperasikan sebanyak 21 rest area, yang terdiri dari 9 rest area permanen, 6 rest area sementara, dan 6 rest area fungsional di JTTS. Sejumlah strategi juga disiapkan oleh Hutama Karya, untuk mencegah terjadinya kepadatan di gerbang tol, dengan menambahkan alat mobile reader dan top-up asongan di gerbang tol, untuk mempercepat transaksi, serta menyiapkan skema holding di rest area. Selain jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya, beberapa ruas jalan tol lainnya di Sumatera pun sudah disiapkan oleh pemerintah, guna memberikan kelancaran bagi para pemudik. Bagi Anda yang ingin mudik ke Pulau Sumatera, dan akan menggunakan jalan tol, berikut kami berikan daftar lengkap jalan tol yang sudah operasional penuh, yang bisa menjadi referensi untuk Anda saat mudik nanti. Satu, Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Jalan tol pertama yang Anda akan temui ketika tiba di Pulau Sumatera, adalah Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Jalan tol ini memiliki total panjang 141 km, dan berada di Provinsi Lampung. Jalan tol ini merupakan gerbang tol pertama di Pulau Sumatera, dan berada dekat dengan Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan. Dua, Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Jalan tol berikutnya yang Anda akan jumpai, adalah Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 189 km. Jalan tol ini merupakan lanjutan dari Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, dan merupakan penghubung dua provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. 3. Tol Kayu Agung Palembang. Jalan tol Kayu Agung Palembang memiliki panjang 42,5 km, dan merupakan lanjutan dari Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Bagi Anda yang ingin ke arah Jambi, Riau, Medan, Sumatera Barat atau Aceh, ini adalah pintu gerbang terakhir di Sumatera Selatan yang bisa Anda lalui. Jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang, Keramasan, merupakan ruas utama Jalan Tol Trans Sumatera. 4. Tol Palembang Indralaya. Selain ruas jalan tol utama, di Sumatera Selatan juga terdapat ruas jalan tol sirip, yaitu Jalan Tol Palembang Indralaya yang memiliki panjang 22 km. Lima, Tol Indralaya Prabu Muli. Ruas tol selanjutnya masih berada di Sumatera Selatan, adalah Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih yang memiliki panjang 65 km, dan merupakan lanjutan dari Jalan Tol Palembang Indralaya. Bagi Anda yang ingin ke arah Prabu Mulih, Muara Enim, Lubuk Linggau dan sekitarnya, Anda bisa gunakan jalan tol ini. Nantinya jalan tol sirip ini akan menghubungkan Kota Palembang dengan Kota Bengkulu.
6. Tol Bengkulu Taba Penanjung. Jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung memiliki total panjang 17 km, dan merupakan jalan tol pertama dan satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Jalan tol ini nantinya akan menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan akan tersambung juga dengan ruas sirip Jalan Tol Palembang Indralaya Prabu Mulih. Tujuh, Tol Pekanbaru Dumai. Jika Anda telah keluar dari Jalan Tol Kayu Agung Palembang di Sumatera Selatan, dan ingin menuju Kota Medan atau Banda Aceh, maka jalan tol selanjutnya yang akan Anda temui adalah Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Jalan Tol Pekanbaru Dumai memiliki total panjang 131 km, dan merupakan ruas utama dari Jalan Tol Trans Sumatera, yang berada di Provinsi Riau. Delapan, Tol Pekanbaru Bangkinang. Masih di Provinsi Riau, terdapat satu ruas jalan tol yang merupakan ruas sirip dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu ruas Tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 31 km. Bagi Anda yang ingin pulang ke Sumatera Barat, seperti Padang, Bukit Tinggi dan lain sebagainya, Anda bisa menggunakan jalan tol ini. Dan selama mudik tahun ini, akan dibuka fungsional jalan tol baru, yaitu Tol Bangkinang Koto Kampar sepanjang 24,7 km. Sembilan, Tol Indapura 50. Selepas Anda melintasi jalan tol di Provinsi Riau, nantinya Anda akan bertemu dengan jalan tol yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, telah banyak jalan tol yang sudah rampung. Jalan tol pertama yang akan Anda temui adalah Jalan Tol Indrapura 50 yang memiliki panjang 15,60 km dan merupakan ruas utama dari Jalan Tol Trans Sumatera. Direncanakan selama mudik kali ini, akan dibuka fungsional lanjutan Jalan Tol Indrapura 50, yaitu Jalan Tol 50 Kisaran. Dengan begitu, nantinya Anda bisa langsung masuk di gerbang tol di Kisaran untuk menuju Indrapura. 10. Tol Tebing Tinggi Indrapura. Jalan tol selanjutnya di Sumatera Utara adalah Jalan Tol Tebing Tinggi Indrapura, yang memiliki panjang 20,4 km. Jalan tol ini merupakan ruas utama yang juga kelanjutan dari Jalan Tol Indrapura 50. Dan di masa mudik kali ini, pemerintah juga akan membuka jalan tol baru secara fungsional di Sumatera Utara, yaitu ruas tol Sirip Trans Sumatera, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, mulai dari Kuala Tanjung Tebing Tinggi hingga Sinaksak. 11. Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Masih di Provinsi Sumatera Utara, terdapat Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang memiliki panjang 62 km, yang merupakan ruas utama dan lanjutan dari Jalan Tol Tebing Tinggi Indrapura. Dua belas, Tol Belawan Medan Tanjung Morawa. Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa memiliki total panjang 34 km, yang terhubung dengan dua ruas jalan tol lainnya, yaitu Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, dan Tol Medan Binjai. 13. Tol Medan Binjai. Jalan Tol Medan Binjai memiliki total panjang 17 km, yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Binjai. Jalan tol ini merupakan ruas utama dari Jalan Tol Trans Sumatera, yang akan tersambung hingga ke Aceh. 14. Tol Binjai Tanjung Pura. Jalan Tol Binjai Tanjung Pura memiliki total panjang 39 km, yang juga masih berada di Provinsi Sumatera Utara. Jalan tol ini merupakan lanjutan dari Jalan Tol Medan Binjai dan merupakan ruas utama Jalan Tol Trans Sumatera. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, sudah banyak ruas jalan tol yang telah tersambung. Dengan begitu, perjalanan dari Kota Kisaran menuju Tanjung Pura bisa menggunakan full jalan tol. Tentunya hal ini bisa memangkas waktu tempuh yang sangat banyak. 15. Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 hingga 6.
Jalan tol terakhir yang bisa digunakan di Pulau Sumatera adalah Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 hingga 6 dari Selimum sampai Baitussalam, yang memiliki total panjang 49 km. Jalan tol ini adalah jalan tol paling ujung di Pulau Sumatera, dan satu-satunya jalan tol yang berada di Provinsi Aceh. Kedepannya, jalan tol ini nantinya akan terhubung hingga ke Kota Medan. Dengan banyaknya ruas jalan tol yang telah rampung, maka bertambah panjang pula jalan tol di Sumatera. Dengan demikian, maka perjalanan mudik di Pulau Sumatera kali ini akan jauh lebih cepat bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Banyaknya jalan tol di Pulau Sumatera yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi menandakan betapa besarnya komitmen beliau untuk memajukan Pulau Sumatera. Hal ini juga menandakan bahwa pembangunan di era sekarang tak lagi Jawa sentris. Semoga saja, dengan banyaknya jalan tol yang sudah tuntas di Pulau Sumatera, bisa memberikan perjalanan mudik yang menyenangkan, dan bisa lebih cepat sampai ke kampung halaman. Itulah tadi 15 ruas jalan tol di Sumatera, yang bisa Anda gunakan selama musim mudik Lebaran kali ini. Bagaimana menurut Anda, apakah Anda salah satu yang akan mudik ke Sumatera? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.